kembali dengan kami. Teman-teman, kita akan memperbaiki transmisi ya, untuk gigi 23 sebagai kromes sudah rusak ya, sudah kocak. Tapi untuk bibir kromes ini masih bagus ya, masih bisa. Untuk gigi yang samping ini masih bagus, jadi kita tidak usah untuk menggantinya, cukup kita perbaiki ya, kita keling istilahnya itu, kita padatkan ini sebagai kelingan supaya tidak goyang. Biasanya kalau goyang gini memasukkan gigi 2 dan 3 nya itu susah. Jadi kita perlu untuk memperbaikinya dengan cara di keling ya. Caranya seperti ini, kita butuh butiran bearing untuk ngelingnya ya. Kita kasih di bawahnya dan kita taruh di tempat sini, dan ini kita keling ya. Cer kacauan cer. Seperti ini caranya, kita cukup dengan hammer. Ini sudah keras. Tak satu balik sih, kebalik.